tengah-tengah belantara yang liar, di alam bebas yang menanti, para petualang sejati menemukan kebebasan yang tak terbatas. Selamat datang sahabat offroad di dunia luar biasa di mana batas-batas konvensional tidak berlaku. Bersiaplah untuk merasakan getaran adrenalin yang melanda jiwa saat kita memasuki perjalanan yang menantang, menjelajahi medan yang penuh tantangan, dan menaklukkan alam. Gak mandi lumpur, gak offroad ya? Enggak offroad dong. Ini suara mesin berat melengking di udara saat kendaraan offroad kami menaklukkan setiap tantangan yang diberikan oleh alam. Ban-ban berprofil kasar menggigit tanah dengan lapar, memberikan daya cengkeraman yang tak tertandingi. Kami meluncur melintasi medan yang menantang, menerjang panas terik, melompati jurang dengan keberanian, dan menembus sungai-sungai yang deras mengalir. Jadi sahabat pionir, mari kita bersiap-siap untuk melintasi medan yang menantang, menjelajahi alam liar yang tidak terkira, dan menaklukkan batas-batas diri. Di dunia offroad, kita bukan hanya penggemar, kita adalah pionir yang berani memasuki alam liar dan merangkul keindahan tak terhingga yang ditawarkan oleh alam semesta ini. Selamat datang di dunia offroad yang mengagumkan, di mana petualangan menanti. Bersama-sama, kita akan menciptakan kisah-kisah luar biasa, mengabadikan momen-momen yang tidak terlupakan, dan menginspirasi orang-orang untuk menyatu dengan alam dan mengejar gairah mereka. Mana kok 2 curug nih? 3. 2 curug. Ini baru hitungannya sekitar 100 meteran ya kita ya. Kurang lebih lebih lah. Ya, 200 lah. Ya 500-an lah ya mungkin ya. Mantap banget sih ini treknya Gadom ini. Ini seru banget dan ini juga kita pakai pemandunya juga oke banget. Jadi selalu pesan jangan maksain mobil. Gitu. Kalau udah enggak naik pakai wind biar aman karena treknya masih panjang banget. Offroad itu yang penting sabar. Kita mau lanjut lagi, nggak tahu nih depan ada apaan, kita apa juga nggak bisa lihat. Okay. Ban pengaruh nggak sih Om, kalau trek begitu tadi? Ban pasti pengaruh, karena kan ban di sini kayaknya MT ya, Pak. MT aja kayaknya nggak bisa naik ya. Harusnya udah ekstrim sih semua. Ini kebetulan kita empat-empatnya semua udah ekstrim semua bannya, dan semuanya udah bedlock juga. Jadi harusnya kita bisa selesaikan trek ini dengan selamat semua. Yang penting itu selamat.
Salam J. Ini 1 sampai 10 berapa nilai ke tingkat kesulitannya kok? 1 sampai 10 tingkat kesulitannya? Iya. Yeah. Kan trek banyak banget nih ya di Indonesia ya. Jauh ini nih. Cisadong sih pada ngomong ya ini trek ekstrim. Ya, kita anggaplah kalau buat kita yang pertama yang sudah ada kita lihat yang kita sudah pernah off road ini paling ekstrim. Paling ekstrim? Iya. Waduh, berarti bisa 9-10 nih. Bisa 9-10. Berarti ini salah satu paling ekstrim yang pernah ko Henry coba nih ya? Betul, di Sado. Mana percaya mas? Iya. Yang ini kan ada tajam, nempel. Saking ekstrimnya ya, jalur offroadnya. Ban sampai pecah. Nanti yang bannya Om Mita yang baru ganti di sobek. Ini kena batu ganasan di Cisadong ya. Batu ganas ini. Ganas. Tadi kata Om Mita dia mau naik tebing. Tebingnya manjat. Manjat katanya. Bosan di jalan lumpur dia mau manjat. Taufik, dari 1 sampai 10, tadi berapa tingkat kesulitan treknya Om Taufik? Tadi kasih tingkat kesulitannya itu 7 lah. 7 ya? Berarti Om Taufik pernah lebih susah dong? Sering! Oh berarti sering. belum termasuk yang susah ya menurut Om Taufik ya? Jadi fungsinya main drone tuh kayak gini guys. Ya.
saudara-saudara, kita lagi makin gajah ini. Lagi gajah.